Halo guys, halo semuanya. Kali ini kita akan memaparkan di mana kita telah membeli uang koin yang di mana yang baru kita buka kemarin. Jadi benar-benar kita membelinya guys. Kalau nggak percaya bisa kamu cek dan bisa kamu WA juga kawan ini. Di sini kita beli soalnya ya. Jadi kita beli di sama kawan ini namanya Pak Rudi. Jadi bukti sudah nanti kita akan lampirkan di mana bahwa benar-benar kita membeli uang kuno itu yaitu bukti bahwa kita tidak bohong setiap buka pembelian kalau memang mau di mana video yang saya buat itu contohnya saya buka pembelian uang kelapa sawit yang seperti kemarin kan udah kita buka yaitu pembelian kelapa sawit harga 8.000 rupiah jadi bisa naik bervariasi ya guys ya Kemudian kemarin yang rajin komen yang selalu nonton sampai selesai serta dia mau share video kita sudah kita juga membeli uang koinnya atau uang kunonya uang kertas tersebut bisa dicek di video-video saya. Kemudian yang kemarin juga sudah lagi pengiriman yaitu uang koin yaitu Rp25 tahun 1971. Jadi bisa kamu cek ini adalah uh, yang sudah uh, dari JNE nya ini ya JNE nya. Jadi benar-benar kita membeli. Kalau mau kalian mau menjual sesuai dengan dimana, contohnya saya buka pembelian dengan harga seperti ini, ikuti syarat dan ketentuannya pasti saya beli. Makanya harus ditonton video saya itu sampai selesai. Kenapa harus sampai selesai? Supaya tahu dimana uang tersebut. Dan syarat dan ketentuannya kamu harus tahu juga. Jangan nanti uh, hanya sampai di mana buka pembelian langsung dicek saya. Ya kan? Kalau kamu langsung cek saya, yang mungkin saya suruh lah dulu tonton video saya, lihat dulu syarat dan ketentuannya, harganya, dan uang koin apa yang kita buka, dan uang kertas apa, serta uang nomor seri apa yang kita buka. Nah, setelah udah kamu cek, baru bisa kamu cek aku lagi kamu WA ya, aku kembali seperti ini dan mau saya menjualnya dengan harga seperti ini dan kita juga punya budget ya dan punya kuota berapa yang kita beli jangan dipaksa jangan saya juga dipaksa kok punya budget kok punya ketentuan nah kalau memang saya punya uang serumah mungkin nggak punya bat nggak punya batas aku buat beli ku tampung semua kok cemana nah, ya maunya kan harus sama-sama kerjasama kita kalau memang video saya juga meledak. Mungkin saya akan tiap minggu pun saya buka pembelian. Atau bisa tiap hari pun. Yang ngechat saya. Kirim. Um, apanya. Seperti koin apa yang kamu punya. Eh, kirim. Yang eh, saya beli kan gitu. Jadi itu harus sama kerjasama. Kalau nggak ada kerjasamanya. Yang membutuhkan yang paling saya cari. Pasti gitu dong. Jadi semuanya punya target masing-masing guys. Jadi kalau memang kamu paksa saya begini begono kita juga punya ketentuan ya punya syarat dan ketentuannya itulah pembahasan kali ini semoga yang bila hoax jadi uh, sadar ya salam dari Mimin Ar. -ra.